Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memerhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani dia menciptakannya, lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian, dan anggur, dan sayur-sayuran, dan zaitun, dan pohon kurma, dan kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.